Oke, kembali bersama gue. Dan sekarang, karena kemarin itu, kemarin tuh kalau nggak salah ngerekam ya tanggal 10, tanggal 11, sekarang tanggal 12 ya, 12 September. Dan ini data gue dimatiin ya. Kan ngecek sekarang berarti hari kedua ya, hari kedua make kostum cats ini udah jam 10 ya, 10 pagi. Jadi nih, langsung aja tekan. Ingat ya, ini kan ada bar loading nih, dengan kayak download gitu. Ini tekan aja yang ini. Nah. Bentar, gua aktifin dulu kuasnya. Nah. Terus habis itu tekan nih, tekan dulu. Tekan ini. Buang. Ribet amat pakai kuas. Oh, tekan tekan si tombol startnya itu, tab start. Nah. Habis itu ini kan muncul kayak seperti inilah, gitulah. Ya. Ada tulisan Twitter gitu. Nah, habis itu tekan yang ini. Tekan yang ini. Nih, tekan yang ini. Katanya gitu. Tekan yang ini. Nah, terus ada yang bawahnya ini tulisannya VRM nih, VRM. Ini tekan yang ini. Tuh, tekan yang ini. Yang ini nih, yang gue panahin nih. Nih tombolnya nih, tekan yang ini. Biar bisa jalan. Itunya apa sih? Custom catch-nya offline. Jangan tekan yang sebelahnya. Jangan tekan yang ini nih. Jangan tekan yang ini nih. Jangan tekan yang ini. Itu salah. Ya. Tekan yang ini. Nih yang ini nih, nih gue ulangin lagi, nih tekan yang ini baru oke nih, benar, ya, nih kita tekan, nah terus kita tunggu, tungguin, tungguin, tuh ada bar loading tuh di situ ketutupan. Masuk deh. Yeay. Udah gitu doang. Kok hari ke satu udah gue upload pas hari itu juga. Nah, sekarang hari kedua ini gue upload pas hari ini juga. Jadi gak ada yang protes kalau misalkan gue ngubah tanggal dan waktu ya. Jadi udah kejawab kan di komentar sebelumnya ya, apakah benar atau tidaknya. Nah, kalau misalkan emang lu di HP lu nggak bisa jalan ya, berarti emang mungkin spek apa sih, mungkin ada peraturan lain gitu, bukan dari aplikasi custom catch-nya, tapi emang dari Android lu sendiri ada peraturan lain, misalkan kayak kayak penyetop apa sih, pembekuan aplikasi dan lain-lainnya ya. Terus tadi juga di yang halaman tab to start itu lu harus liatin itu
apa sih yang mana yang harus ditekan, jangan ngasal. Kalau ngasal juga nggak akan bisa kebuka itunya, kostum apa sih, lobby kostum cats yang ininya nih, yang ada karakternya nih. Nah, jadi sekian dulu ya dari gua, makasih udah nonton. Kalau mau like like, dislike juga boleh, terserah. Komentarnya tolong jangan disingkat ya. Sekian dari gua, admin, dan bye.